Oke guys, balik lagi bareng gue Wiri, dan di video kali ini gue bakal menyelesaikan adventure gue chapter 8 normal. Semoga bisa tamat ya, ini udah terakhir. Lawan gilut dan let's go. Ini gue harusnya nyerang tank ya. Jadi kita sasarannya di depan. Kita gas aja cok. Gak bisa. Meskipun perbedaannya juga lumayan jauh. 2.600.000 musuhnya kok 500. Powernya dia. Nice. Mantap, mantap jiwa. Nice. Ada yang mati di gua. Nice banget. Gila winter. Biasa cok. Gila winter. Cukup winternya, yang penting winternya gak mati cok. Selesai. Oke, teman-teman, dengan ini gua menyatakan selesai bermain Unknown Knights. Sekarang ini udah disuruh ke hard. Ini dibantai, ngebantai-bantai cok. Lihat nih. Dan seperti biasa, gua bakal tunjukkan knight gua yang gua pakai tadi. Satu artinya dua dan lihat ini yang gak full, ini yang level 100 bisa, kecuali winternya yang udah dari jauh. Power 600 tadi mengalahkan power 1.500.000. Kita 500. Equipmentnya masih seperti yang kemarin, bendera-nya enggak sih, itu ada bedanya. Soalnya equipment susah didapat. Ini masih begini aja. Terus rail itu tadi bentarnya, tuh railnya malah cuma nyetel itu. Jadi enggak peduli weapon hero nya itu cuman whip 1 nggak di transcend, penting aktif ini. Nih, ini juga burn heart. Burn heart ini putusnya burn heart, terus will hand ini yang gue, nah ini gue agak hoki dikit kayak winter. Rune-nya gua pakai defense semua. Levelnya tampak ya. Aqua. Diri. Kok jadi pelan. Nah ini aku kalau begini. Powernya cuma segini, cuma memang sinkron di in gamenya. Bahkan ini, nah ini mah justru gua naikin yang apa, senjata bintang 3 jadi plus 4 karena gratis kan. Pakai rafia, rafia gua nggak pakai weaponnya cok. Kalau pakai weaponnya lebih gila lagi tuh. Terus lagi kayak ya, gua cuma pakai itu sih, 1, 2, 3, 4, 5 membantai, cukup membantai chapter 8 normal. Nah jadi udah tamat ya, atau apa lagi kecuali di update ya, baru bikin konten lagi. Oke, dengan ini gua menyatakan menamatkan Unknown Knights chapter 8.